Okay guys, kali ini gue lagi di rumah. Terus gue lagi pengen masak bakwan jagung. Ini pertama kalinya gue bikin bakwan jagung, jadi nggak tahu bakal enak atau enggak. Yang pertama kita potong ada rawit. Supaya bakwan jagungnya ada rasa pedes-pedesnya juga guys, jadi mantap. Kita pakai berapa ya? 3, oke lebih sih. Buset gede-gede rawitnya, gila serem banget tuh. Kita coba pakai 5 ya, biar aman. Biji cabenya buset. Apa gue pakai segini aja kali ya? Kayak takut pedesan. Tapi kalau pedes enak sih. Dan ini banyak ya. Lagi deh. Pas deh udah. Jadi gue pakai 5. Sorry ya guys kalau berisik karena di seberang rumah gue lagi ada yang bangun rumah. Ini buat ininya, gue langsung masukin. Sekarang ini ini kayaknya bakalan mantep nih. Jagungnya kelihatan tebel-tebel. Kayak gendut gitu loh. Kayak gue. Kelihatan mantep sih. Keras juga ya. Nah, ini jagungnya udah gua ituin. Ini gua pakai tepung yang ini sih. Ini sih buat bakwan, tapi gua pakein aja. Ini kan bakwan jagung juga sama aja ya. Jadi gua pakai ini. Ini masih ada sisa. Masukin. Nanti kayaknya bakalan kurang. Terus gua masukin air. Oke. Terus masukin lada. Lada. Sini. Garam. Dikit lagi. Oke. Sama micin. Terus gue masukin telur. Hmm.
kayak kurang deh, pasti kurang. Ini minyaknya kayaknya udah panas guys, kita masukin. Semoga garing ya guys. Tuh, gendut nih, mantap. Wala, jadi guys, wah ini tadi gue cobain dikit-dikit, manis, gue suka banget ya. Kita ambil ya, kita coba. Ini definisi, ini kacang-kacangnya begini-gini nih, waduh. Garing manis guys. Kita makan. Wah. Pedas, garing, mantep. Waduh. Masaknya jangan terlalu lama guys, jadi masih apa sih, jagungnya tuh nggak yang terlalu kering. Wow. Wow. Sempurna guys masaknya.